warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kamera boleh? Okay. Yang pertama, ya rasa ada bising adik-adik. Tolong mute. Apa ada adik-adik dia bising ke? Tolong mute. Okay, kamera wajib dibuka. Kamera wajib dibuka. Afiq Zikri, Muhammad Uwais, Omar Qayyum, Hafi Haris. Kami tunggu. Okay. Omar Qayyum, Hafi Haris. Ada lagi Hafi, Afiq Zikri tak buka kamera. Ustaz tak boleh mula kelas kalau ada orang duduk main. Okey, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Okey. Mumtaz semua. Oi, sihat oi. Lama tak nampak oi. Sihat. Okey. Dah bersedia semua untuk belajar bahasa Arab hari ini? Okey. Okey, semua boleh buka buku muka surat 1. Buka buku muka surat 1. Duduk-duduk tegak. Okey. Headset boleh sentuh ke? Tak boleh kan? Okey. Bagus semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelas untuk hari ini kami akan teruskan. Kami akan teruskan al-a'dad wal-arqam. Al-a'dad wal-arqam. Min mi'ataini wa wahid ila thalathimia. Ya, Irsyad. Tidak berapa? Ha? Tidak berapa? Muka surat 1. Okey. Al-a'dad wal-arqam, nombor-nombor dan bilangan dan nombor-nombor. Min mi'ataini wa wahid. Maksudnya apa kita dah belajar? Dari 200. Hello. Saya tanya ni. Dari 201 201 ila, apa maksudnya ila? Ila, ila maksudnya apa? Dah bagi 5 saat sahaja.
ke. Satu. Ke. Bagus. Ke. Ke. Okey. Ila talafimi'ah. Talafimi'ah maksudnya apa? Satu. Dua. Dua. Ustaz yang kira. Apa maksudnya? Talafi mi'a. Maksudnya apa? Talafi mi'a. Tiga. Tiga ratus. Bagus. Okey. Tiga ratus. Okey. Sekarang kita nak tengok berapa harga beg ni dengan basikal. Hari tu kita dah baca kan? Betul tak? Betul. Okay. Cuba baca sekali lagi. Sama-sama kita baca yang warna pink ni. Satu. Dua. Semua bersedia? Siapa bersedia angkat tangan? Pusing. Pusing. Bye-bye. Okay. Satu, dua, baca yang kotak pink ni. Kan siarud daraja. Satu, dua, tiga. Kan siarud daraja. Kan siarud daraja. Apa maksudnya kita dah belajar ni? Kan maksudnya apa? Berapa? Kan berapa? Siaro maksudnya apa, Batisha? Har? Harga, bagus. Ada roja maksudnya? Batikal ini. Batikal ini. Bagusnya. Siapa yang jawab? Ustaz nak bagi 5 bintang. Okey. Ada roja tu bimi'ataini wasittati ringgitatin. Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. Para kuat sikit. Ada raja tu bimi'ataini wasittati ringgitatin. Okey, Ustaz nak tanya Patricia. Patricia boleh dengar Ustaz? Boleh? Okey, apa maksudnya mi'ata ini wasita? Berapa harga basikal ni? Mi'atain wasita apa maksudnya? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Mi'ata ini wasita maksudnya apa? Jawab suara kuat. 60. RM206. RM206. Ada orang jawab. Okey, nantilah yang dapat 5 bintang. 206. 200. Mi'atain maksudnya 200. 6. Sita maksudnya 6. Okey. 6. Ringgitatin maksudnya ringgit. Okey. Kotak bank ni sama-sama. Satu, dua, tiga. Batun. Okey, berhenti. Haqibah. Okey. Wa kam si'rul haqibah? Okey, apa maksudnya? Wow, kita dah belajar maksudnya apa wow? Dan. Wow, maksudnya dan. Okey, dia tanya dulu berapa harga basikal ini? Lepas tu dia kata dan berapa harga al-haqiba maksudnya apa? Bag. Bagus. Okey, sama-sama kita baca warna kuning ni. Satu, dua, tiga. Sekejap nak tengok semua bersedia. Semua bersedia. Saya tak boleh nak nampak. Ada pengumuman yang asyik kan? Okey.
Baca dari buku. Satu, dua, tiga. Ya. Al-Hakiki bati ini adi ini asyar ini asyar. Apa maksudnya bima ata ini wa khamsata asyar? Dan nak tanya siapa? 15. Kejap. Dan yuk semua. Siapa nak jawab angkat tangan? Niata ini wa khamsata asyar. 15 juta. 15. Siapa nak jawab angkat tangan? Okey. Apa nama Sofia? 15. 15. 15 ya. Niatain wa khamsata asyar. 15 asyar bagus. 15. 50. Betul. Okay, apa maksudnya niatain? 50. Niatain. Ha, Khalid. 50. Khalid apa? Bukan 50. 215. Ha, bagusnya Khalid. 215. Okey, 5 bintang. Kita bagi 5 bintang kongsi antara Safia dan Khalid. Okey. Bagus. Jadi harga basikal, harga beg ini RM215. Mahal kan? Ha. Macam sebab ada apa? Lagi bagus. Dip dia dari emas. Ha, pasal mahal. Ah, lipu. Buat dari apa tu? Lipu. Okey, seterusnya. Kita nak pergi beli apel ni. Jom kita pergi pasar beli apel. Lipu ada banyak apel. Jom. Okey. Apa ni? Apel. Okey, ibu pergi nak beli apel. Dia tanya apa dulu? Cuba baca. Satu, dua, tiga. Kam adadud bahari dikuli sunduqin. Siapa yang ingat darjah satu, apa maksudnya sunduk? Nurul tak ingat. Sunduk maksudnya apa darjah satu? Apa? Ingat tak dari satu? Grup Sundukun. Berapa? Sundukun. Berapa? Aku tak ingat je. Jap. Sundukun. Berapa? 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 Sudu. Sundukun ko. Ini. Tak. Berapa kan? Kan maksudnya berapa? Berapakah? Sundukun ko. Apple ini. Apple. Ah, bagus guys. Kota. Sundukun kota. Okay. Kam adadut tufahati li kulli sunduq? Dia tanya, berapakah ada apel di dalam setiap kotak? Okey. Dia jawab. Okey, penjual ni jawab apa? Jom kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Adaduha. Mi'atani wa tis'ata asyar. Okey, siapa nak jawab apa maksudnya mi'atani wa tis'ata asyar? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Imam Muhammad, angkat dulu. Okey. Imam Muhammad boleh buka suara? Buka suara dulu.
Yatani watisa tasar. Satu, dua, tiga. Siapa nak jawab lagi? Ha, 160. Tak. Akila? 150. 216. 216. 16. Apa nak jawab lagi? 250. Amar. 216. Apa wife? 216. 16. 216. Dia kata 216. Amar, ya cepat Amar. Amar. 215. Tot. 216. Amin Safwa, mana Amin Safwa? Tak nampak Amin Safwa, Hafiz Haris, Amin. 216. Berapa Wai? 216. Apa? 316. Tak, bukan 16. 200 betul. 200 betul. Tak, Aqilah. Ha. Ni 200 ke macam 300? 215. 215. Berapa Khalid? 219. Ada 219 sebuah apple di dalam kotak. Okey. 5 bintang sama. Satu gila. Pertanyaan sama. Tak. Dan seterusnya. Okey, seterusnya. Dia tanya apa? Ibu tanya apa? Satu, dua, tiga. Kam si'aru. Dapatkah ini? Kam si'aru kuli sundutin. Apa maksudnya? Berapa harga setiap kuli, maksudnya apa? Setiap sundutin. Setiap kota harga berapa? Dalam kota ini. Si'aruhu harganya. Ha dalam bahasa Arab maksudnya nya. Ha dalam bahasa Arab maksudnya nya. Macam bahasa Melayu. Harganya mi'atani wa khamsatun wa arba'una ringgitan. Okey, siapa boleh jawab apa maksudnya? Mi'atani wa khamsatun wa arba'una ringgitan. Dua. Ringgitan ke ringgitan? Okey, kejap. Apa? Okey, siapa boleh jawab angkat tangan? Fikir dulu, fikir dulu. Fikir dulu. Mi'atani wa khamsatun wa arba'una. Okey, Aqilah. 154 ringgit. Jawapan Aqilah adalah Allah.
Oke. 154. 250. Tani. Oke. 250. Awak ni jak. 250. 205. وخمسة و 40. Oke, kita bagaimana baca nomor bahasa Arab? Kiri, kanan, tengah. Betul tak? Bagaimana baca nomor bahasa Arab? Kiri, kanan, tengah. Oke, jadi perkataan sini kena letak kiri. Oke, letak kiri dulu. Miata ni maksudnya apa? Siapa boleh jawab apa maksudnya miata ni? 100. Siapa yang jawab 200? Betul. Okey, kita letak kiri nombor 200. Okey. Wa khamsa. Apa maksudnya wa khamsa? Kita letak kiri, kanan. Okey, ini kita letak kanan. 54. Khamsa apa maksudnya khamsa? 54. Okey, khamsa maksudnya 5. Bagus. Siapa yang jawab khamsa itu 5? Okey, arbaun. Apa maksudnya arbaun? 4. Arbaun. 4. Arbaun. 4. Wahid, isnan, salasa, arba'a. Ribu. Kalau arba'un, maksudnya apa? 40. Siapa yang pandai ni? Okey, jadi kiri kita letak nombor 2, 200. Wa khamsa kita letak sebelah kanan, kiri, kanan. Wa arba'un kita letak 40. 40. Jadi 200. 45. 245. Okey, macam ni baca nombor bahasa Arab. Kiri, kanan, tengah. Kiri, kanan, tengah. Okey, jadi kita letak mi'atan itu angka ratus. Angka ratus kita letak 200. Mi'atan maksudnya 200. Lepas tu kita letak angka ahsa. Angka ahsa, tempat sa. Khamsa. Khamsa, apa itu khamsa? 5. Okey, lepas tu arba'un. 40. Jadi 245. Okey, semua boleh faham? Boleh. Jadi berapa harga setiap kotak? Harganya 45. Ha, kita baca yang kiri sini dulu. Okey, 45. Tapi dalam bahasa Arab kita baca terus. Ya tani wa khamsatun wa arba'un. Rafael dah bening dah. Bening ke Rafael? Kiri, kanan, tengah. Ha, so ustaz minta fokus betul-betul. Kalau tak fokus memang tak faham. Okey. Mu'jam. Mu'jam tulis sini dengan pensel. Mu'jam maksudnya kamus. Mana ada buku ke? Mu'jam maksudnya apa? Kamus. Kamus.
Kamus itu apa? Yang kita cari maksud perkataan. Buku yang boleh cari maksud perkataan. Okay, more demon. Kam maksudnya berapa? Biaro maksudnya harga. Okay, ini Jawi ini. Ini dalam bahasa Jawi, ini dalam bahasa Arab. Okay. Kita pindah muka surat 3. Cuba buka muka surat 3. Siapa sudah buka muka surat 3 angkat tangan? Yang sudah tutup tutup kamera tu tolong buka sekarang. Okey. Muka surat 3 dah Farisha. Farisha. Sudah. Ada orang yang boleh ke bawah. Sekarang kita nak baca dari nombor 201 sampai 212. 201 sampai 212. Okey, bersedia? Sebelum saya nak tengok kalau kamu bersedia tak? Sebut satu. 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 Ah, ada orang tepuk ni. Okey. Tepuk, tepuk, semangat. 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 Saya boleh. Saya boleh. Okey. Baca nombor satu. Bersedia tak? Dah, bersedia. Satu. Dua. Dua. Ada orang dah mula ke? Belum lagi ustaz sebut tiga. Satu. Dua. Dua, tiga. Di atas ni wawahid. Di atas ni wasnan. Di atas ni wasalasa. Di atas ni wa arba'a. Di atas ni wa khamsa. Mi'atani wa sita. Mi'atani wa sab'a. Mi'atani wa thamania. Mi'atani wa tis'a. Mi'atani wa ashara. Mi'atani wa ahad ashar. Mi'atani wa thna ashar. Bagus ni Auni Safa Atila. Yang baca dengan ustaz ni. Okay, sekali lagi ustaz nak dengar suara suara kamu sahaja. Ustaz tak akan baca. Ustaz tak akan baca. Ustaz dengar suara kamu sahaja. Okay, ustaz nak tengok mana yang main, mana yang baca dengan ustaz. Okay, semua ada buku masing-masing? Ada. Semua ada buku? Okey, satu, dua, tiga. Stop. Ada Patricia tak baca? Ammar tak baca. Imam Muhammad tak baca. Rafael Hanan Tihani. Sekali lagi, ustaz akan tengok betul-betul. Siapa yang tak baca, ustaz akan tanda kat sini. Okey, satu, dua, tiga. Wassalam.
Ani wa thalatha Ithani wa arba'a Mi'atani wa khamsa Mi'atani wa sita Mi'atani wa sab'a Mi'atani wa thamaniya Mi'atani wa tis'a Mi'atani wa asyara Mi'atani wa ahada asyar Mi'atani wa thna asyar Asyar Wa asyara Cukup sampai 212. Kemudian kita akan baca sampai 224. Cuba tengok muka surat seterusnya. Sampai 224. Okey, nombor-nombor ni diminta untuk hafal. Diminta untuk hafal. Okey, bagus. Kenapa kita kena hafal? Supaya nanti kalau nak baca teks macam tadi senang je nak, kita nak tahu nombor apa. Okey. Nanti kalau nak baca teks macam ni, senang kita tahu nombor apa. Mi'atan ni kita letak sebelah kiri 200. Wa khamsa kita letak sebelah kanan 5. Arba'un itu 40, kita letak tengah 245. Okey, kalau yang ni mi'atani wa tis'atasyar, 200 letak sebelah kanan, sebelah kiri. 19 letak sebelah kanan. 19 kita tahu, 19 itu 19. Jadi tak payah letak kiri kanan tengah. Kita letak kiri kanan dah. Mi'atan 200, 19 adalah 19. 219. Okey. Untuk kelas hari ini, nanti kita akan baca nombor yang lain. Okey, jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.